Okey, pengangguran berstruktur ni apa guys? Kita ada tiga jenis pengangguran kan? Pengangguran berstruktur, pengangguran kitaran dan pengangguran geseran. Kalau dikata melibatkan jangka pendek, itu pengangguran geseran. Salah. Berlaku dalam kalangan graduan, itu pun sama, pengangguran geseran. Wujud apabila keadaan ekonomi lembap, itu pengangguran kitaran. Salah. Buruh kekurangan mobiliti dari segi kemahiran, yes. Jawapan dia adalah D, dadu.